Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Palu News Update bersama saya, Putri Savitri. Seorang perempuan mengamuk di Pasar Murah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 10 Maret 2021. Pengunjung Pasar Murah di Jalan Tangkasi, Kota Palu, menyaksikan perempuan itu mengamuk sambil mengumpat. Tak hanya itu, dia juga meneriaki sejumlah pengunjung. Sudah saya perlihatkan di Polda Sultan, Pak. Dia punya bukti-bukti semua. Saya juga dibuat penanggung mereka. Supaya ada hasil gajinya Bapak-Bapak. Justru kita yang mempolis kami. Saya cuma diperalas nih. Yang dikerja sama selama ini. Perempuan itu diduga sedang mengalami stres. Dan saat ini sudah diamankan oleh Satgas K5 dan dibawa ke kantor kelurahan dengan diarak warga. Anggota Satgas K5, Tono, mengatakan bahwa perempuan itu sudah datang sejak Rabu pagi. Dan dia juga mengatakan bahwa saat perempuan itu mengamuk, dia selalu teriak tentang poligami dan juga prostitusi. Nah, di sini ada Pak Lurah ya. Mana keadilan ya, Pak? Pak Hisham, Baba. Jadi, apa masalah? Apa nanti dia diskusikan? Pak, mau tanya, Pak. Ini masalahnya ibu ini kenapa ya tadi? Mengganggu di panggung. Kayak dia bagaimana? Kayak kejual enggak? Tidak, lain-lain memang dari tadi. Lain-lain. Kan panitia semua di panggung, kesana kemari lewat. Jadi makanya panitia panggil keamanan. Iya. Demikian Tribun Palu News Update kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di tribunpalu.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.